Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Otomotif Channel, channel ruang bengkel. Dan sehubungan ini sudah memasuki bulan puasa, saya ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun di suasana bulan puasa ini cuacanya memang panas, namun mudah-mudahan kita masih bisa melakukan ibadah puasa ini dengan sempurna. Dan apa yang kita lakukan, melakukan proyek dengan sambil berpuasa, mudah-mudahan diparingi lancar. Amin. Oke bro, untuk video kali ini, nah lihat, di belakang saya ini adalah Scania 420. 124420. Dan lori ini akan melakukan tes berkala. Jadi lorinya sudah kita melakukan pengecatan ulang. Kita bisa lihat ini sudah bagus sekali. Sekarang kita kenalan sama abang driver. Hai. Ini kawannya nak kenal ni dengan driver Scania yang power. Tak ada makna maknanya. Ini bujang lagi ni bro. Bujang lagi belum kahwin. Inilah driver Scania yang biasa. Malu dia. Bila nak test? Sekejap lagi kita test lah. Oh, kita test. Okey. Dah siap lagi ni. Ini bagian yang ngecat ni. Tu. Kau tengok mukanya dengan cat ni pun sama. Ngecat ni silver. Okey bro. Sekarang untuk bagian ini, untuk body kita sudah melakukan pengecatan. Dah tinggal sedikit-sedikit. Tinggal rem tayar, kita akan cat silver. Dan ini buat alamat ulang. Ini kan dah enggak kelihatan alamatnya untuk BDM, BTM. Bagaimana kita membuat semua? Dan seperti biasa, untuk di belakang biasanya ada logo E. Di sini ada logo E dan logo E-nya seperti ini. Dan di belakang juga seperti itu bro. Itu kan ada logo E itu. Dan di belakang seperti biasa ada logo T. Jadi kita akan cat itu. Bagaimana kita akan lakukannya? Terus seperti biasa di sini kita akan cat. Dan wiring, kita cek wiring nanti. Tapi videonya saya akan buat untuk bagian ini. Dan peralatan yang akan kita gunakan, kita ada sebuah cat. Kita sudah beli cat baru ini tadi. Seperti biasa ini kalau hitam. Mana ada tulis hitam, tapi ini hitam bro. Black. Kita ada beli 2 tong. Assalamualaikum wak. Waalaikumsalam. Sehat wak eh? Okey. Harap gaya apa wak? Minyak hitam. Barang ini kabel lah. Okey, cantik. Kejap wak eh? Okey. Dan kita sudah ni. Warna putih. Ini kalau putih. Ini kalau putih. Tinggal belen-belen yang dulu. Dan merah. Merah ada sedikit cukup untuk nanti T. Dan untuk logo kita gunakan ini. Ini spray logo E.
Dan untuk buletannya kita gunakan seperti ini. Dan untuk alamat ini seperti biasa BDM 123. Ini 1234, tapi bagaimana empatnya ini nanti kita lihat bagaimana saya buka. Dan untuk ini alamat ini sudah agak bagus, enggak bagus. Ini kita akan spray mudah bijinya. Oke. Sekarang kita akan lakukan pengecatan untuk hitam dulu. Nah, untuk sini. Oke, kita terus saja.
Oke bro, udah selesai. Ini T untuk logo ini, T ini untuk trela. Terus yang ini E. Ini E ini menandakan permit lori. Ah, untuk apa ya, barang-barang yang diperbolehkan untuk angkat apa gitu, ini permitnya E. Nah, ini lain, ada E, ada B, ada C. Permit E semua boleh angkat. Yang penting jangan babi je lah. Babi jangan angkat. Babi enggak boleh. Tapi kalau sewa 10,000 aku angkat juga. Terus tinggal sini. Ini untuk nomor trela nanti. Nomor trela kita tulis, kita samakan dengan yang ini, yang bawah itu. Itu tulis sana. Terus oke. Dan untuk bagian alamat ini dah selesai. Ini alamatnya, ini permit kendaraan nama ini. Terus ini BDM, nanti kita isi ini ikut yang tadi itu, permit kendaraan ini nanti kita tulis 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 menandakan XL belakang. Tayar 1, XL1, XL2, XL3, XL4. Ini akan isi berapa? Tadi kan 7,000. Ini kita akan tambah 7,000. Terus ini kalau nggak salah, berapa dengan muatan? Ini tanpa muatan. Oke? Okay?